Pada pembahasan kali ini, diketahui nilai mutlak 6 dikurangi nilai mutlak min 8 yang ditanyakan adalah hasil operasi hitung. Maka kita akan langsung masuk ke pembahasan. Pertama, kita ingat terlebih dahulu di mana nilai mutlak x min y sama dengan nilai mutlak x dikurangi nilai mutlak y, sehingga nilai mutlak 6 dikurangi nilai mutlak min 8 akan sama dengan nilai mutlak 6 adalah 6, sedangkan nilai mutlak min 8 itu kita peroleh 8, sehingga nilai mutlak 6 dikurangi dengan nilai mutlak min 8 sama dengan 6 min 8 sama dengan min 2. Jadi dapat kita peroleh kesimpulan bahwa hasil dari operasi hitung nilai mutlak 6 dikurangi nilai mutlak min 8 adalah min 2.